narasumber pada hari ini itu tingkat nasional dan menguasai betul. Beliau sebagai media suara di tempat tingkat bahasa di sini. Isuanya sih nggak tahu. Tapi ketika siswa baca, ah ini urusan saya, kenapa ini nama bapaknya yang dimasukkan. Harusnya saya dong. Secara mental itu nggak bagus. Makanya saya selalu bilang begini Bapak Ibu, tulislah yang menurut kita ada di pikiran kita. Kita hanya melakukan 4 hal sebetulnya, apa saja bukan? Baca, literasi, dan hoax. Makanya saya lakukan hoax. Kenapa? Karena menurut saya nanti akan nyambung-nyambung nih. Nanti akan nyambung-nyambung. Ya nyinggol-nyinggolnya gimana? Yang jelas nanti akan nyambung. Ya nyinggol-nyinggol. Karena tiga itu